القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Alright, so last week kita dah announce dah guys kat korang yang desa dah pun restock. Ha kan? Bagi-bagi salam tu menjaga. Tak adalah. Nak bagi tahulah kod-kod ada yang terlepas ke, ada yang belum gaji ke apa. Jangan risau guys. Stock masih ada, masih available. Okay, jangan risau. Korang dapat gaji, korang terus tekan link dekat komen tu, dekat pin komen, okay. Tekan link, korang purchase kat sana. Sebab ramai yang DM cap, belum sampai gaji lagi, tolonglah extend sikit. Jangan risau, jangan risau. Benda tengah ada, boleh buat sekarang. Alright. So guys, jangan lupa tekan like, subscribe dan hit bell notification. And hari ni kita nak cerita pasal satu kisah yang agak serius juga guys, yang Acak rasa first time diterbitkan dekat Ashraf channel ni. Tapi tak apa, kita layan dulu macam biasa. Let's roll it. Okay, sekejap. Sebelum video ni mula, Acap ada satu berita baik nak kongsi dengan korang semua. Macam nak bagi tahu ni, Acap dah pun keluarkan novel seram pertama yang bertajuk Desa. Novel ni Acap dah tulis lama tau. Ini kira hadiah lah untuk pendengar-pendengar setia Acap kat channel ni. Macam mana nak dapatkan buku ni? Ha, senang je. Kau pergi kat description, korang cari link kat sana. Hah? Tak jumpa? Okay, pergi kat pin komen, kita sediakan link juga kat sana. Dah jumpa link dah? Nak buat apa? Apa susah? Tekan je link tu and terus buat pembayaran untuk dapatkan novel pertama daripada Acap. Acap tunggu korang dekat desa. Alright guys, melalui tajuk pun kita dah tahu dah topik kali ni bukan main-main lah. Dia tak ada berkaitan dengan asrama ke, sekolah ke, tempat-tempat. Tidak guys. Tapi ini berkenaan dengan apa yang kita lalu, apa yang kita rasa, atau mungkin orang yang menjaga kita tu merasai sesuatu ketika kita dalam keadaan koma. Oh, Acak dia dapatlah beberapa cerita daripada orang yang koma sendiri pun. Macam cerita yang pertama ni guys, cerita daripada Hussein. Hussein kata dia pernah koma, berada dalam keadaan koma hampir 2 tahun selepas kemalangan di tempat kerjanya. Dan dia kata waktu terjadinya, orang kata kemalangan tu lah kan, dia pun tak expect yang dia rasa macam benda yang luar daripada yang dia pernah terfikir selama ni. Ini cerita aku. Aku Hussein, dan usia aku ketika kejadian ini berlaku adalah umur aku 27 tahun. And kejadian ini dah pun 10 tahun tahun ni. Kenapa aku nak sharekan kepada korang? Kerana aku rasa mungkin jarang-jarang orang nak berkongsi tentang apa yang mereka rasa ketika mereka sedang dalam keadaan koma. Okay, apa yang aku ingat ketika aku ditimpa kemalangan di tempat kerja, waktu tu aku ni sebagai seorang construction tau. So orang-orang yang bertukang-tukang-tukang ni lah kan. And aku ni tergelincir daripada tingkat 3 jatuh sampai ke bawah, disebabkan ada simen dan sebagainya lah waktu tu. And kepala aku ni terhentak dekat salah satu border yang ada dekat belah bawah tu. So bila dah jatuh tu, aku dilarikan ke hospital. Dan sampai je kat hospital, Ini aku nak ceritakan korang, di mana lepas aku jatuh tu, aku rasa seumpama aku baru nak tidur. Kau pernah rasa tak ada satu feeling yang kau dah penat, kau nak struggle nak tidur kan, kiri kanan tak kena, tiba-tiba kau tutup mata kau tertidur. Itu yang aku rasa. Dia tak ada pun masa jatuh tu rasa sakit ke, rasa pedih ke, tak ada. Dia rasa macam tok. Dia macam shut down terus kan. Shut down terus. And perasaan tu agak ganjil, di mana aku rasa ketika aku dah shutdown tu, badan aku ini hanya merasakan yang aku ini diangkat ke sana dan ke sini pada waktu tu. Okey, aku tersedar buat kali pertama ketika aku berada di dalam dewan bedah. Apa yang aku sedar waktu tu adalah mata aku ni cuba nak buka, umpama kau macam baru saja tersentak daripada tidur, dan aku nampak cahaya lampu operation tu berada di atas kepala aku. Dan aku boleh nampak ada seorang doktor berpakaian yang seperti nak membedah orang tu lah. Dia tengah doing something on me lah.
Itu je aku nampak dan aku sambung tidur. Alright. Aku tak tahu malam keberapa ketika kejadian ini berlaku, tapi ini yang aku ingat. Ketika aku sedang nyenyak tidur, badan aku ni, okay, kita tidur, aku boleh rasa yang badan aku nak cuba bangun, tapi aku tak mampu nak bangun. Macam tu. Sampai satu malam ni, di mana aku rasa macam, oh, letih sangatlah tidur. Macam dah lama sangat tidur. And aku rasa nak bangun daripada tidur tu. Aku pun bangun, dudukkan badan aku dan ui, lamanya. Rasa tidur yang berkualiti, tidur yang sedap, kan? Aku pun turun daripada katil tu. And aku, bila aku turun daripada katil tu, aku rasa macam, eh, kenapa macam ringannya badan aku ni, kan? Sebab aku kinda gempal tau badan aku, kalau kau nak tahu. Kenapa ringan tau badan aku ni? And waktu tu aku toleh ke arah belakang. Ini adalah something yang aku rasa aku susah nak explain, but aku nampak diri aku buat kali pertamanya tengah baring berbalut, mulut penuh dengan tube, kepala berbalut sana sini. So bila aku dah nampak badan aku dalam keadaan macam tu, aku jadi macam nak berlari semula ke badan aku. And aku tengok badan aku sendiri sekarang tengah berdiri, and aku tengok badan yang tengah baring tadi. Eh, Mamat ni macam aku, kan? Daripada badan, muka, walaupun berbalut, nampak sama macam aku. Tapi aku kenapa kat sini? And waktu tu, bila aku dalam fasa macam bertanya-tanya, aku rasa macam, eh, ni aku mimpi ni. Oh, mengigau teruk ni. Aku rasa macam tu lah waktu tu. And tengah aku orang kata apa, macam berdialog dekat dalam hati waktu tu, aku terdengar tau ada bunyi bacaan Yasin dekat keliling aku. Aku kan tengah berdiri, kan? And aku nampak badan aku dekat telinga aku ni, dekat gila. Orang baca Yasin macam betul-betul kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin walqur'anil hakim, innaka laminal muslim, ala siratil mustaqim. Kat sini, betul-betul, betul-betul kat sebelah telinga rasa tu. Aku sekejap, weh, waktu tu aku jadi macam takut. Aku jadi macam cuak tau. Aku jadi macam cuak. Aku sekejap, eh, apa benda ni, kan? Aku nampak apa ni, kan? Ni rasa apa ni? And aku macam, ah, aku pun jalan, macam berjalan keluar daripada kawasan tu. And apa yang pelik pada waktu tu, kawasan tu umpama satu rumah yang boleh kau pijak tempat lain, dia pergi tempat lain. Aku susah nak explain, tapi macam tu lah. Aku satu langkah ke depan, dia patutnya pintu, tapi aku dah sampai ke satu padang. Tapi bila aku patah balik, aku dekat dalam bilik tu yang ada aku, yang ada bukan aku, aku tak tahu yang baring tu siapa, kan? Aku jadi macam tu. And the most terrifying part, ketika aku asyik bertanya aku dekat mana, aku mesti akan macam rasa seperti dekat depan mata aku ni ada satu cahaya flash tau keluar tok, macam tu. Aku macam, aku kat mana ni? Dia akan keluar cahaya tu, and aku akan rasa terbangun, terperanjat dan terbangun sekali lagi. Ha, macam tu. And benda tu aku rasa macam berulang-ulang. Aku jadi macam, aku dekat mana? Kenapa aku mengigau lama sangat? Kenapa aku mimpi lama sangat? Aku dah bangun ke belum? Aku pun tak tahu. Ada satu ketika ni, aku bangun daripada tidur aku. Aku jalan macam biasa. Aku pergi kerja. Aku pakai tayar kerja. Tapi hari tu sangatlah pelik. Sebab hari tu dinding yang ada dekat keliling aku seolah-olah boleh ditembusi oleh semua orang. Huh. Aku berjalan, bangun, aku bangun satu hari tu, pakai baju kerja apa semua, nak pergi kerja. And aku nampak ada satu pakcik tua ni tengah berjalan tau depan aku. Dia berjalan and dia menuju ke arah satu tembok ni. Aku macam tegur, eh, pakcik. And pakcik tu jalan selamba je lepas tembok tu, melepasi tembok tu, sum, masuk. Aku jadi tergamam. And aku jadi takut. Aku lari balik ke rumah aku. Aku jadi macam, Aku tak tahu
aku ke mana ni? Aku jadi macam tak tentu, tak tentu arah. Aku jadi, aku tak tahu nak ke mana. Dan setiap kali aku rasa anxious, aku rasa takut, aku kadang-kadang sampai air mata tu jatuh. And aku boleh dengar dekat dalam telinga aku ni, masih lagi ada bacaan Yasin, ada orang duk panggil-panggil nama aku, aku dengar orang menangis, nangis panggil nama aku. Tapi aku tak tahu diorang ni kat mana. Aku tak tahu. Aku macam ada dalam satu tempat yang aku rasa ini adalah tempat yang aku selalu bangun pagi. Benda yang aku selalu nampak, bangun pagi dekat rumah, bawa motor keluar. Tapi telinga tu masih dengar sound yang macam tu. Dan aku rasa macam, ini dah tak orang ni kan. Aku kena buatan orang ke apa kan. Aku jadi macam, aku lalui hidup aku macam biasa. Cuma malam tu je lah aku rasa aku pelik. Aku nampak badan aku sendiri. Mungkin tu mimpi aku mengigau. Tapi lepas aku dah jalan hari-hari aku macam biasa, apa benda semua benda ni? Diorang nak bagi aku dengar apa? Diorang nak bagi aku nampak apa sebenarnya benda ni kan? And aku jadi pelik. Sampai ada satu hari ni, yang ni aku tak tahu macam mana nak explain, but masa aku nak tidur, aku baring, tutup mata, and aku rasa katil aku ni, katil kan macam ni kan, dia macam, okay contoh ni katil, dia macam terjunam ke bawah, sum, macam tu ke bawah. And pernah rasa tak bila kau tidur and kau rasa macam kau jatuh daripada tempat yang tinggi? Kadang-kadang aku macam sesak lah waktu tu. Dia rasa macam, apa ni, apa benda ni kan? Mulut ni nak istighfar, nak sebut Allah ni, tak boleh ni, tak boleh nak buka ni. And tangan aku ni, kiri, kanan, kaki aku memang kejang, tak boleh nak buka, tak boleh nak gerak langsung. Dia macam kena rantai masa baring tu. And waktu tu, macam aku cakap tadi, bunyi baca Yasin, bunyi orang panggil nama aku makin kuat kat telinga ni. Sampai satu tahap ni, mata aku punya kelopak ni menolak untuk aku buka dia. Mata dia kan tutup kan, kita nak buka dia, tapi dia tak bagi nak buka. Sampai satu tahap ni aku tak tahu, tapi aku rasa aku boleh dengar dalam kepala otak aku ni ada bunyi atau ada suara yang jerit macam Allahu Akbar yang kuat sangat-sangat. And aku buka mata aku. Bila aku buka mata aku, aku rasa tangan aku ada orang pegang. Aku rasa kaki aku ada orang pegang. Aku dengar orang baca Yasin. Tapi kali ni, suara tu dekat luar telinga aku. Mata aku pandang kiri, mata aku pandang kanan. Kenapa ni? Dia orang buat apa kat sini? Tadi aku tidur kat sana elok je. Ni apa sebab ramai pula kat sini? And dia orang approach aku macam aku ni baru bangun daripada mati tu tak? And dia goncang-goncang aku. Ada yang syukur alhamdulillah dah sedar semua. And mata aku bergerak ke kiri ke kanan untuk tengok apa yang tengah jadi. And apa aku nampak adalah keliling aku tu adalah hospital. Jari aku tu, aku baru rasa boleh gerak. And rasa real gila waktu tu. Susah aku nak bagi tahu korang macam mana. Tapi aku tak tahu yang aku dalam keadaan koma, cap. Lepas aku sedar, aku beransur pulang, pulih pelan-pelan, baru dia orang cerita yang aku 2 tahun terlantar. Tapi aku rasa benda tu macam 2 malam je. Mungkin kau akan tanya aku lah, mana yang seram je, cap? Weh, engkau tak sedar 2 tahun. Bukan 2 hari, 2 tahun. Tapi kau rasa macam kau jalan hidup kau macam biasa. Bagi aku benda tu seram. Tapi macam orang cakap lah, semua orang yang pernah koma mungkin melalui tempat lain-lain ataupun mungkin tak melalui langsung. Macam mana pula mereka yang koma tapi tak ada peluang untuk kembali balik, kan? Yang terus diambil ataupun dijemput ilahi, kita tak tahu apa pula yang diorang lalu. So itulah bagi aku salah satu kunci keseraman dia lah. Alright, so kita ke cerita yang kedua. Cerita kedua ni berkaitan dengan seorang kakak. Okay, kakak, nama dia kat sini dah diberi kepada aku adalah Aina. Alright, so Aina ni, dia kata kejadian berlaku kepada dia ketika dia menjaga seorang adik yang koma. Senang nama adik dia, Ainul. Dia Aina, adik dia Ainul. Okay, Ainul ni telah disahkan koma selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya. Okay, yang menyedihkan, kami ni sebenarnya adalah sebatang kara, anak yatim piatu.
mak ayah dah tak ada and kami hanyalah dua beradik. Saya memang menjaga dia seusia selepas mak meninggal pada usia dia 16 tahun dan saya dengan dia berbeza 4 tahun. Alright, kejadian ini berlaku ketika dia beranjak umur 21 tahun dan saya 25 tahun. Okay, kita orang bekerja di negeri yang sama, di office yang sama dan kita orang memang stay bersama. Tapi satu hari tu di mana ketika dia nak pulang ke rumah lepas beli makan and kejadian ini berlaku malam, dia telah pun di apa kata dilanggar terlibat dalam kemalangan lah, melibatkan dia motosikal dan juga sebuah kereta dan kepalanya, kecederaan di kepalanya yang membuatkan dia tak sedar dan disahkan koma. Okey, bertahun sebenarnya kita orang try untuk survive. Yalah, saya ada pakcik-pakcik macam-macik yang bantu juga kan. And end up dekat hospital biasanya yang menjaganya adalah saya. Okay, so kita cut it short. Cerita ini hampir setahun lebih adik koma dekat hospital. Dan keadaan dia bertambah baik. Dan ketika dia di fasa yang pemulihan, dia tak sedar sepenuhnya, tapi dia cuba untuk macam, dia dah ada tindak balas, dia ada respon dan doktor benarkan kita orang untuk bawa dia pulang. Okay, so waktu tu saya dah macam penat, oh ulang alik pergi hospital kan. Dan saya pun bekerja and saya bersyukur juga sebab dapat majikan yang sangat-sangat memahami dan saya minta untuk bercuti selama beberapa bulan unpaid leave. Dia bagi tahu semua benda, so acap cerita je. Okay, so kita apa ni orang kata, long story short, dia dah bawa balik adik dia ke rumah. Okay, dekat rumah saya ada seorang makcik. Okay, maksud saya yang temankan saya untuk uruskan adik. Tapi makcik saya pun kerja. So dia ada time yang macam pagi dia datang sekejap, hantar makan itu ini, dia pergi kerja, petang dia balik, dia stay sampai malam. Macam tu. Makcik ada tapi bukan selalu dekat rumah tu. So saya memang 24/7 dengan adik dekat rumah tu. Okay, sebagai seorang kakak memang sangat-sangatlah apa, terasa kehilangan seorang adik yang ceria, yang periang kan. Bila kita dah hari-hari bergurau, tiba-tiba dah bertahun tak bercakap ni. Kadang-kadang kita ni bercakap dengan dia, respon dia mungkin tangan dia bergerak sikit-sikit, air mata dia mengalir dan sebagainya. Tapi ada satu hari ni, ni yang membuatkan saya agak tersentak. Di mana ketika itu saya ingat saya tengah buat kerja ataupun tengah doing something dekat ruang tamu lah waktu tu. And tengah-tengah mengemas, waktu tu lepas maghrib. Okay, lepas maghrib, tengah kemas, saya dengar ada bunyi cawan seolah-olah diambil di daripada satu rak cawan ni. So boleh dengarlah cawan dengan cawan itu berlagalah. Kereng kereng deng ceng macam tu. And saya dengar bunyi hinga-binga dekat belakang tu, dekat dapur. Bunyi macam orang tengah buat air. So saya macam sapu. Spontan saya cakap, "Nol, dah buat air tu Nol. Cawan basuh Nol eh. Jangan ditinggal-tinggal kat situ. Tak ada orang gaji dalam ni nak basuh." Waktu tu, and saya, lepas saya cakap benda tu, saya dengar dekat dapur tu, "Tahu." Bunyi macam tu. So saya macam biarlah, sapu. And saya berjalan, kata daripada ruang tamu tu, berjalan menuju ke dapur. Okay, pergi kat dapur tu. Kat dapur tu ada apa tu, partition lah, orang kata partition yang kita punya rumah ni ada pintu yang kecil tu. Kalau korang tengok cerita cowboy tu kan, ada pintu yang macam tu. So saya pun pergi ke dapur, tolak pintu tu. And waktu tu saya tersentak. Saya baru tersedar yang siapa yang jawab kepada saya ketika saya suruh dia basuh cawan tadi. Sebab adik saya tu masih lagi di dalam bilik terlantar, tak boleh buat apa. Eh, saya jadi macam, "Ui, astaghfirullahalazim. Siapa pula tadi kan? Baru terlintas dalam kepala otak lah ni kan. Siapa yang buat air pula tadi? Tadi dengar bunyi orang buat air." And saya tengok dekat kabinet dapur tu, cawan ke, pinggan ke, memang tak diusik. Saya waktu tu istighfar panjang lah kan. Astaghfirullahalazim. Mungkin itu kita punya apa ni,
yalah, kadang-kadang kita ni emosi kan. Alright. Tapi itu bukan sekali. Kali kedua, waktu ni saya tengah siram pokok bunga. Pagi, pukul 7 pagi macam tu. Siram pokok bunga. Siram pokok bunga. Kita macam tengah termenung kan, tengah siram-siram pokok bunga sambil ikut udara segar. Tiba-tiba saya rasa bahu sebelah kiri saya ni seperti dicuit. Yang kacau lah waktu tu. Rasalah kena cuit. And saya dengar suara daripada belakang saya ni dipanggil macam ni, "Akak, tolonglah." And saya pun macam, apa tolong apa? Toleh ke belakang waktu tu. Saya pun tinggalkan siraman tu and masuk ke bilik. And masuk je ke bilik waktu tu, saya nampak adik saya ni dah mengiring ke arah kiri tau. Mengiring ke arah kiri, tapi dia macam nak bergerak tak bergerak. Macam tu. Astaghfirullahaladzim. Eh Nol, kenapa ni? Nak pergi mana ni Nol? Kita pun betul kelahkan dia. Tahan. Uruskan semua. Saya terduduk, fikir panjang. Saya kata, "Ya Allah, wakbar, bilalah kau ni nak sembuh apa semua kan? Akak ni dah sampai tahap macam ni lah. Macam teruk lah kan. Nampak engkau lah apa ni. Rasa macam tu." And benda yang saya rasa saya paling tak boleh lupa sekali adalah waktu malam. Saya akan tidur dengan dia. Alright. So dia akan atas katil tu and saya akan tidur dekat bawah tu dengan tilam singa lah. So dalam bilik tu kita orang berdua. Okay. Saya tengah tidur kan. Waktu tu saya macam rasa penat, badan sakit-sakit macam tu. So saya pun baring lah kan. Baring, layan-layan mata. And saya tengok adik saya tu pun tengah baring, tengah tidur macam tu lah. So saya macam okay lah adik, one day insyaAllah lah kan. Sebab bila kita orang pun ada doktor yang datang cakap-cakap, doktor kata dia punya respon pun dah bagus. And adik dia tak adalah tutup mata je panjang. Mata dia buka tapi respon dia slow sikit. Macam tu. Okay. So balik kepada malam yang saya tidur tu. Saya tengah tidur dengan layan mata, dengan tidur. Dah terlelap dah pun. Tengah-tengah terlelap tu, saya tersentak. Sebab saya rasa kaki saya ni dipegang tau, dengan dua tangan. Waktu tu cap, nak buka mata takut kan, rasa kaki tu Kena picit. Tahu tak macam mana kena picit? Kaki tu kena macam tu lah, cekam. Saya acknowledge macam waktu ni saya tak macam ni adik saya ke tak. Saya rasa macam, siapa pula picit kan? Takkan makcik pula. Dah kenapa kan? Kenapa maksud nak masuk bilik nak picit kan? Tapi saya tutup mata. Saya takut lah kalau ada penyagak masuk ke apa kan. Tapi dalam takut-takut tu, saya cuba juga buka mata. Alright. Saya cuba buka mata. And bila saya buka mata, saya tengok ada satu susuk tubuh tau yang tengah duduk tapi membelakangkan saya. Baju putih, rambut paras baru, membelakangkan saya. So maknanya dia macam, okay, contoh kaki sini, saya punya POV belakang lah. And saya buka sikit, macam buka nak tengok je kan. Dalam keadaan gelap-gelap macam tu, cahaya-cahaya sama-sama. And saya dengar dia macam ada suara macam, "Kak, nanti adik bangun." Waktu tu tak buat apalah, tutup mata je. Tapi mata saya ni try untuk catch up adik saya yang ada dekat sebelah. Kita jeling lah sebelah. Adik kita ada lagi kat situ kan. Tapi kat depan ni siapa? Tutup mata. Dan saya pun terlelap malam tu. Okay. Pagi besok tu bangun, saya pergi kat adik. Saya mandikan dia macam biasa dekat katil tu apa semua. And waktu tu saya tak tahulah, ini mungkin Allah punya kuasa lah kan. For the first time, adik saya pandang je saya. Saya tengah usap-usap rambut dia, tengah sikat-sikat. Saya rasa saya dah bertahun tak dengar benda ni. Dia sebut, Kak. Waktu tu. Tapi waktu tu saya pula tak percaya. Dia sebut kak tu, saya tengok kiri kanan dulu. Saya takut saya dengar benda lain. Tapi bila saya tengok dia, dia pandang kat saya, mata dia kelip, and dia sebut, Kak. Macam tu. Oh, waktu tu
dia punya gembira, Tuhan sajalah tahu. Dan kenapa saya hantar cerita ni kepada Acap, sekali lagi saya nak minta semualah untuk doakan adik saya. Adik saya alhamdulillah sekarang dah boleh duduk, cuma tak boleh nak berjalan. Dia dah sedar dah daripada dia punya ni koma, dah boleh bercakap macam biasa. Cuma saya nak minta viewers-viewers Acap, ya, kalau Acap ceritakan cerita saya ni kepada viewers, untuk doakan adik saya. Ini dah tahun keempat dah dia cuba nak orang kata rehab kan, nak pulihkan diri dia. And insyaAllah kalau kata ada rezeki lebih, insyaAllah bolehlah dia berjalan macam biasa apa semua kan. And itulah dia guys, cerita yang saya nak kongsikan kepada semua. Okey, cerita berkaitan pula. Okey, berkenaan dengan seorang ibu, Puan Yati ke Wati? Tak nak. Wati, nama dia Wati, Puan Wati, alright. Berasal daripada Gurun Kedah lah, kan? Gurun. And kejadian ini dia kongsikan ketika suami dia sedang dalam keadaan koma. Alright. Kejadian ini berlaku pada tahun 2009. Okey, di mana suami saya ini telah pun disahkan koma oleh doktor selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya juga. Suami saya terlibat dalam kemalangan dan kami dapat satu call malam tu. Alright, kami dapat satu call malam tu di mana kita orang perlu ke hospital untuk tengok keadaan suami. Alright, agak teruk, pendarahan dekat kepala. Dan doktor terus buat pembedahan malam tu. Okey, saya ada seorang anak. Alright, nama anak kita orang ni diberi adalah namanya Umar. Okey, dan Umar ni dia baru saja masa ayahnya ni kemalangan, dia baru lepas birthday dalam 7 ke 8 hari lah. Seminggu lebih lepas birthday Umar ni, ayahnya accident. Ah, macam tu. Faham eh? Alright. Suami saya nama dia Zulkifli. Alright, Zulkifli. Zulkifli. Ingat eh? Wati, Zulkifli, Umar. Alright. Okay. Dia malam tu dapat call accident, bergegas ke hospital. Masuk je tak sampai je hospital, Encik Zulkifli, suami saya tengah dalam bilik bedah. Memang tak boleh nak masuk, kita orang terpaksa tunggu kat luar. And adik-beradik dia sampai semua, mak mentua saya sampai, mak saya sampai. Dan keadaan dia dalam keadaan yang sangat kritikal, tapi doktor cuba untuk buat yang terbaik untuk selamatkan dia. Dan itu ini perjalanan proses berbulan-bulan ambil untuk untuk remove dia punya darah beku yang ada dekat dalam bahagian kepala dia tu, dekat bahagian otak dia tu. Saya tak perlu nak jelaskan macam mana dia punya kecederaan pada waktu tu, tapi dia disahkan koma selepas 2-3 hari. Dia dah dia banyak kali operation, dan doktor kata ini yang terbaik untuk dia. Maksudnya dia memang akan take time sikit sebab dia koma lah. Alright. So minggu yang pertama kita orang hidup tanpa seorang figure bapa. Umar tak jumpa bapa dia, baba dia, dia panggil baba dia. Saya tak jumpa suami saya. And minggu pertama tu saya tak rasa sangat sebenarnya ketiadaan suami, sebab saya memang ulang-alik pergi hospital bawa Umar kan, sebab dia pun kecil, kita orang pun tak ada hire pengasuh dan sebagainya. Saya sampai ambil cuti dan sebagainya kan. And adalah mak mentua saya, mak saya yang stay sekejap, ipa datang tolong itu ini. Tapi cap, cerita pasal tolong-tolong ni biasanya bukan nak kata apalah. Biasanya berapa lama je boleh tahan kan? Diorang pun ada urusan masing-masing dan sebagainya. Sampai ke tahap yang kita orang dah reda dah. Abang Zul kita memang dalam keadaan macam ni. Okay. Masuk ke penggal sebulan. Alright. Kita orang berdua ni, saya dan juga Umar ni, dah mula stay berdua bersama. Mak saya dah kena balik kampung, mak mentua saya pun dah balik, ipa semua dah start kerja macam biasa. Dan saya akan ulang-alik pergi jumpa Abang Zul dekat hospital. And dia tak sedar langsung. Satu hari ni pagi, saya ingat saya, Umar dia tidur dengan saya. Alright. So kita orang ni rumah teres. Okay. So ada 3 bilik kat situ. Dapur ada 2. Tak payah bagi tahu, bukan nak jual rumah kan. Okay. So kita orang tidur dekat master bedroom lah. Alright. So pagi tu saya dah bangun dulu. Saya buat breakfast apa semua. And tengah-tengah buat breakfast lah. Kita pun makan berdua je kan. Tak ada apa-apa yang genyah sangat kan. Buat breakfast apa semua, buat roti and buat makanan Umar sikit sebelum sekejap lagi nak kejutkan dia lah untuk bangun. And sekejap lagi dalam pukul 11 lebih kita orang nak pergi jumpa ayah dia. Okay.
Saya tengah buat breakfast ni. Tengah-tengah buat breakfast, anak saya ni dia dah boleh berjalan, dah boleh berlari. Umur dia 3 tahun lebih waktu tu. Alright. Tengah-tengah buat breakfast, tiba-tiba Umar ni dia buka pintu bilik. Pintu bilik tu terbuka and dia berlari pergi kat saya. Saya macam, "Eh, kenapa ni kan? Umar ni kan?" Tapi Umar dia tak nampak pun yang dia macam lari tu sebab terperanjat ke, bangun ke, takut ke, tak ada. Tapi dia datang seolah-olah seperti baru diagah dan baru dikejar. Dia lari kat arah saya. Saya macam, "Eh, kenapa ni Umar?" Ain saya angkat dia lah. Angkat dia, cium-cium dia lah kan. Kita angkat dia kat sini. Kenapa ni? Kenapa? Kenapa lari ni kan? Mama di situ. "Ya, kenapa? Baba kejar." So saya macam, saya pun tergelak lah kan. Yalah, anak 3 tahun petah macam tu kan. So macam, "Ya ke?" Dia kata, "Oh, baba kejar." Saya pun macam, "Baba," dia macam ada satu energy yang pagi-pagi kita perlu anak kan. Saya pun cakap lah, "Oh, baba mana? Baba mana?" "Tu, baba. Baba pun satulah. Pagi-pagi kejar rumah. Kenapa?" Saya cakap macam tu ke arah bilik. Eh, lepas saya cakap tu, saya macam terdiam sendiri. Siapa kerja? "Baba kerja." Baba kerja. Saya pun angkat Umar, masuk bilik, kat pintu, tolak. "Dah Umar, jom makan. Lepas kita mandi, okay? Nanti kita jumpa baba." "Alah, tak nak mandi." Dia kata, baba nak makan tak?" Dia cakap macam tu. And mata Umar waktu tu tengah pandang ke arah katil tempat kita orang tidur lah. Aku dah macam, "Apa budak ni? Eh, dah. So kita pun macam pegang dia macam ni, ha? Tutup dia punya mata and bawa dia pergi, apa ni, dekat meja. Dudukkan dia berdua and makan. Lepas tu Umar dia tanya, "Mama, mama dengan baba gaduh ke?" Cak, "Eh, tak ada. Makan. "Kenapa tak bagi baba makan?" Dia tanya macam tu. Sure ke anak dia 3 tahun? Petah nak bercakap. 5 tahun lah kan? Kan? Tak, I takut kita yang salah type. 5 tahun lah kot. I rasa 5 tahun anak dia ni. Mungkin dia pun tak ingat benda dia dah lepas kan. So guys, kita tukar anak dia 5 tahun eh. Alright. So mungkin tarik silap saya kot 3 tahun. Saya pun terperanjat eh, main petah lagi budak ni kan. Sebab ikut cerita ni macam petah anak dia. So 5 tahun lah anak dia. Alright. Katalah 4 tahun. Diskaun lah 4 tahun. Okay, 4 tahun belum sekolah kan. Sebab anak dia tak sekolah lagi. Ha, itu cerita dia kan. Okay. Dia kata bapak dia tak nak. Dia kata, "Kenapa tak bagi bapak makan?" So aku pun macam, saya pun macam, "Tak ada apalah, makan-makan. Papa dah kenyang," cakap macam tu dengan dia. So makan-makan, petang tu pergilah. Pagi tu lah, aku 11 lebih tu, pergi jumpa bapak dia. Sampai je kita orang dekat wad suami saya tengah tidur ni kan. Umar ni langsung tak ada interest nak tengok yang terbaring tu. Kau faham tak? Umar ni kan biasa kan, dia akan macam, kalau kita orang datang, Umar ni akan datang baring sebelah bapak dia. Dia akan cium pipi bapak dia. Tapi that day saya datang, Umar langsung tak nak duduk kat tepi suami saya. Langsung tak nak. Saya dah dudukkan dia, dia bangun nak kat saya, nak baring apa semua. Dia nak melekat je lah dengan saya. Dia tak nak ke saya. Dia tak nak dengan suami saya. Saya macam, apa dia, kenapa ni kan? Tapi mungkin kita fikir, yalah, ragam budak-budak kadang-kadang kan. Sebab ini first time, tak pernah dia buat gitu. So macam, okay, tak apa, biarlah kan dia. Balik rumah. Tak payah cakap banyak, malam tu je. Tengah tidur. Okay, tengah-tengah tidur. Saya waktu tu, okay, saya tidur sini, rumah sini, dan sebelah sini kosong tau. Alright. So tengah-tengah tidur tu, saya rasa tangan Umar letak kat perut saya. Maksudnya tangan dia macam tengah peluk saya lah, macam tu. So saya pun tidur lah lelap je kan. And selang lebih kurang 3-4 minit lepas tu, saya rasa ada satu lagi tangan tengah hinggap kat perut saya. Tapi tangan ni tangan orang besar, tangan dewasa, macam tu, tengah pegang kat perut saya. Saya pun jadi terperanjat and terduduk lah, bangun tengok. Bila tengok kat atas katil, tak ada siapa-siapa. Astaghfirullahaladzim. Istighfar lah kita kan, mungkin perasaan apa semua. Okay, tidur.
Tidur. Besok pagi bangun, macam biasa buat breakfast apa semua. Alright, yang ini tengah hari kita orang nak gerak ke tempat Abang Zulkifli, suami saya lah. Tapi dalam minggu tu memang langsung Umar tak nak duduk dengan ayah dia dekat. Dekat apa tu? Dekat ward tu lah. Memang langsung tak nak, tak nak duduk, tak nak lekat, tak nak baring. Semua dia tak nak. Sampailah satu hari ni di mana saya tengah duduk dekat apa ni, sofa dekat ruang tamu tu, tengah bersandar semua, tengah berehat. Umar tengah main dia punya toys dekat depan tu. And Umar, dia tiba-tiba panggil saya dalam keadaan macam cuak. Mama, mama, mama. Lepas tu cakap, kenapa? Mama, mama. Tu, Baba nak pergi mana? Baba nak pergi mana? Dia tunjuk dekat kita orang punya bilik. Nah, Baba nak pergi mana? Baba nak pergi mana? Baba keluar nak pergi mana? Dia bangun. Dia berlari ke pintu luar. Melalak-lalak. Nak pergi mana? Nak ikut. Kita pun angkatlah dia kan. Pelik-pelik lah budak ni. Kenapa? Mana ada? Baba tak ada. Baba kat hospital. Baba tak ada. Ada. Baba keluar. Baba nak keluar. Baba bawa banyak barang nak keluar. Macam-macam. Kenapa dia ni kan? Why kan? Dalam dia tengah orang kata memberontak, menangis-nangis-nangis apa semua tu, saya kata tak apa. Kejap lagi nak jumpa Baba. Kejap lagi nak jumpa Baba. Kejap lagi nak jumpa Baba. Macam tu. Alright. Tenang-tenangkan dia, bawa dia masuk kereta, pump pergi hospital. Sebab dah sampai time lah untuk pergi melawat ayahnya. Sampai je hospital, saya tak dibenarkan masuk ke dalam ward Abang Zulkifli waktu tu. Sampai je hospital, saya jadi macam terperanjat. Kenapa kan? Kenapa tak boleh masuk? Doktor kata Abang Zul telah pun dipindahkan ke ward ICU disebabkan dia punya keadaan dah makin kritikal. Waktu tu Tuhan je lah tahu apa yang dia rasa waktu tu. Turun pergi ke ward ICU, tunggu kat luar, dan doktor keluar. Doktor sahkan yang suami saya meninggal dunia pada hari itu. Gugur jantung, termenung. Seorang ibu yang tak tahu nak rasa apa. And Omar memang blur gila. Dia tak tahu nak cakap apa. Fast forward, dia dikebumikan pada esok hari. Dan Omar seems like, saya tak tahu nak cakap apa, but biasanya orang menangis kan kat keliling tu apa semua. But Omar, dia ada satu words ni yang buatkan saya rasa macam susah nak explain. Lepas dia dah habis kat kubur tu, kita orang nak balik, Omar tanya macam ni, Ma, Baba dah pindah sini ke? Ni rumah baru ke? Waktu tu peluk dia, nangis. And saya kena move on lah, kena redha yang usia suami saya tak panjang. Dan ya, yeah, sampai situ sajalah cerita yang saya nak kongsikan kepada korang semua. So itulah dia guys, tiga kisah yang acak rasa. Bila koma ni kan, orang yang jaga ke, orang yang rasa dia emosi sikit dia punya, macam mana orang kata, saya beremosi sikit nak menyampaikan benda lah ni. Alright, cerita-cerita mereka. Dan saya dapat rasa berat pilu susahnya nak menjaga orang yang sedang dalam keadaan yang tidak sedar. Begitu juga kita kalau berada di dalam situasi itu. Tapi saya doakan anda semua supaya tidak mengalami situasi itu. Dan sentiasalah jaga kesihatan dan keselamatan anda semua. Alright, sebab ada orang koma, dia boleh sambung. Tapi ada juga orang yang koma, dia terus noktah. Kita jumpa di video akan datang guys. I see you and I see you. Ciao. Bye bye bye.